sebelumnya di 91 hari Bima Suci. Tiga hari sudah, KRI Bima Suci sandar di Pelabuhan Sabah, Kota Kinabalu, Malaysia. Seluruh misi Taruna dalam pelayaran Kartika Jala Krida di Kota Kinabalu berjalan lancar, tanpa kendala. Pelayaran ini diharapkan menjaga hubungan baik antar negara. Bagi para Taruna sendiri, pesiar di Kota Kinabalu, Malaysia sangat berkesan. Malaysia tuh orang-orang tuh sangat antusias kalau lihat kita, apalagi kirap. Jadi mereka tuh sangat suka dengan pawai. Satu jam sebelum pelepasan, seluruh ABK KRI Bima Suci melaksanakan apel kesiapan yang dipimpin langsung oleh Palaksa. Setelahnya, dilanjutkan dengan arahan masing-masing departemen secara terpisah oleh Kepala Departemen. Taruna melaksanakan parade roll sebagai simbol terima kasih dan perpisahan kepada masyarakat Kota Sabah, Malaysia. Tugboat beraksi menarik KRI Bima Suci keluar dari dermaga menuju Laut Lepas dan menjadi penanda selesainya etape di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Setelah tiga hari sandar di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, akhirnya KRI Bima Suci melanjutkan ke etape berikutnya, yaitu etape keempat, Kota Tua. Dan tentu saja nanti akan melewati garis Katulistiwa serta melanjutkan tradisi yang sudah ada, yaitu mandi Katulistiwa. Dalam pelayaran berdurasi lebih dari 3 bulan ini, kondisi kesehatan mental Taruna dan Taruni jadi faktor penting. Itulah sebabnya dalam pelayaran Kartika Jala Krida tahun 2022 ini, TNI Angkatan Laut melibatkan perwira psikologi dalam pelayaran. PAPSI melakukan fungsi pendampingan psikologi kepada seluruh Taruna. Hal ini dilakukan agar Taruna tetap fokus latihan sesuai kompetensi korps. Upaya yang dilakukan PAPSI untuk menjaga kesehatan mental Taruna selama pelayaran, yakni dengan melakukan self-healing dengan metode fun games dan self-talk. Hai, saya Leda Laut Rahmatrias, lulusan PAPK 27A, Universitas Brawijaya Kota Malang. Jabatan saya sebagai perwira psikologi. Tugas dan tanggung jawab saya di sini selama pelayaran KJK 91 hari adalah memastikan mereka untuk memunculkan potensi psikologis mereka yang optimal selama pelayaran serta observasi. Selain itu ada pendampingan psikologi yang dibutuhkan setiap saat akan sandar maupun akan tolak ke negara yang lain. Tantangan terbesar pelayaran berdurasi panjang adalah kecemasan. Faktor alam, seperti tingginya gelombang laut dan cuaca buruk, meningkatkan kecemasan. PAPSI memantau psikis para taruna untuk mengetahui rasa cemas dan letih yang mereka rasakan. Perwira psikologi memastikan bahwa taruna tetap dalam kondisi terbaiknya selama pelayaran. Saya bilang, hujan, silakan dipijetin. Pelatihan problem solving, ice breaking, dan deep breathing bagian dari sarana pelepas ketegangan selama pelayaran.
patah mata, Kak. Stop, silakan gue pegang pundak temannya. Lihat masing-masing mata, mata. Tersenyum kelihatan tanpa gigi. Tersenyum saja, tanpa gigi. Tersenyum tanpa gigi. Senyum yang paling manis. Berikan senyuman termanis dari kalian. Tak hanya itu, serangkaian latihan ini berfungsi menguji kekompakan tim dan keterampilan para taruna. Barang apa sih tujuan pendampingan psikologi ini? Jadi tujuannya saya di sini itu untuk membuat mereka tersenyum, menaikkan moralnya, membuat mereka tetap semangat untuk bisa berjalan sesuai dengan potensinya saat kita merekrut dari awal dia taruna sampai dipertahankan sampai tingkat 3 sampai nanti akhir. Jadi selama pelayaran kurang lebih 91 hari ini, akan melalui banyak hal yang tidak pasti kan. Jadi itu, satu-satunya hal yang paling mengurikan dunia adalah ketidakpastian. Padahal yang ketidakpastian itu sendiri adalah hal yang paling pasti. Gitu mas. Jadi tugas saya sini untuk membuat mereka semangat melalui ice breaking, melalui kegiatan-kegiatan apapun yang menurut saya mereka butuhkan saat menjalani pelayaran di tengah laut. Kita mau main ice breaking ini. Betul. Ya? Nah, gimana kalau kita coba? Ayo, let's go. Kita langsung coba ya. Mas Jona mau ikut? Oke, langsung. Buat lingkaran, Mas Jona akan ikut bergabung ke dalam kalian. Silakan mas. Oke. Bebas ya? Bebas. Oke. Bolanya lempar ke saya, Judan. Oke, kita mulai. Hitungan ketiga. Saya mau kalian teriak sekencang-kencangnya. 3, 2, 1. Mematung. Shake banana. Oh, banana. Seru banget ternyata pendampingan psikologi ini sebagai salah satu cara untuk memecah rasa stres ketika latihan. Kita bisa melihat bagaimana ekspresi para taruna ketika berlatih. Nah, aku akan nanya nih kepada salah satu taruna yang habis selesai ice breaking sama Satrio. Gimana tadi ice breakingnya, seru nggak? Seru sekali. Gimana rasanya, langsung plong? Langsung plong. Teriak dulu, main games? Menikmati sekali. Terus gimana, apa yang kamu rasa setelah itu? Apakah mungkin lebih enak lagi buat latihan atau bagaimana? Melepaskan rasa jenuh di kapal. Oh, tadi ketahuan jenuh banget di kapal ya? Iya. Apa yang kamu harapkan setelah ice breaking? Apakah mungkin bisa lebih sering atau bagaimana? Saya harap bisa dilakukan secara rutin, secara berkala. Taruna, temanmu laporan kok tidak ditanggapi? Pusap dulu 10 kali. Pusap. 1, 2, 3, 4. Pelayaran KRI Bimasuci memasuki hari ke-22. Selama 8 hari berlayar menuju Kota Tual, Maluku, kami berinteraksi dengan salah satu departemen yang krusial dalam pelayaran 91 hari Bimasuci ini. Departemen Navigasi dan Operasi. Departemen ini menjadi penentu rute dan navigasi dalam pelayaran Kartika Jalakrida Angkatan 69 ini. Saya Mayor Laut Pelaut Roni Lutfiadani, lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan 51 tahun 2005 sebagai Kepala Departemen Navigasi Operasi KRI Bimasuci. Tugas dan tanggung jawab saya adalah yang pertama pembinaan personil di bawah Departemen Navigasi Operasi dalam segala hal, baik disiplin, latihan, dan karir. Kemudian yang kedua, pembinaan terhadap material di bawah Departemen Navigasi Operasi untuk selalu siap dioperasikan. Pak Kadep, di depan kita ini ada peta, apa gunanya Pak? Kalau alurnya luas, ya kita setengah jam sekali kita melaksanakan plotting. Plotting peta untuk mengetahui posisi kita. Oh gitu, berarti ini ada jamnya Pak ya? 9, ada jamnya, 9.30. Itu kalau aman, kalau melewati alur itu
Secara periodik plotter laporan ke PAGA itu sekitar 3 menit sekali kalau alurnya sempit. Nah, lantas bagaimana Pak kalau untuk cuaca buruk, apakah tetap mengikuti rangkaian rute ini, apa mungkin bisa dinamis atau fleksibel? Kita mempunyai prosedur sendiri pada saat cuaca buruk untuk kapal layar, tetap mengikuti track, tapi cara berlayarnya kita tidak berhadapan langsung dengan ombak, namun agak menghindari ombak dari haluan karena membahayakan bagi material kapal. Kepala Departemen Navigasi dan Operasi dibantu oleh Kepala Divisi Nagi untuk menjalankan tugasnya sehari-hari. Tugas Kadif Nagi adalah merancang, menyiapkan, dan memastikan perjalanan kapal menggunakan instrumen navigasi dan pendukung lainnya. Saya Kapten Laut Laut Rahmat Widodo, lulusan Akademi Angkatan Laut angkatan ke-57 tahun 2012. Saya di sini sebagai Kepala Divisi Navigasi KRI Bimasuci. Tugas dan tanggung jawab jabatan Kepala Divisi Navigasi di KRI Bimasuci ini sebagai koordinator tim anjungan dan juga bertanggung jawab kepada Kadepnop terkait kondisi teknis yang ada di kapal sehingga kapal siap untuk berlayar. Selain sebagai Kepala Divisi Navigasi di kapal ini, saya juga sebagai instruktur kepada Taruna Korps Pelaut dan Elektronika membantu Kadepnop selaku padiklat di kapal ini. Departemen Navigasi dan Operasi juga dilengkapi dengan Divisi Komunikasi. Divisi ini dijalankan oleh seorang perwira. Dia bertugas dalam lalu lintas informasi pelayaran dari dan menuju Satgas KRI Bimasuci. Semua informasi diproduksi untuk menunjang pelayaran. Informasi yang didapat dan dikeluarkan bersifat rahasia. Di dalam pelayaran ini, Kadif Komunikasi memiliki tugas tambahan sebagai instruktur Taruna, khususnya Taruna Korps Pelaut. Saya, Letnan 2 Laut Pelaut Duta Deniswara, alumni Akademi Angkatan Laut ke-63 tahun 2018. Di sini saya sebagai perwira divisi komunikasi. Di sini saya memiliki tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, memimpin divisi komunikasi dalam melaksanakan kirim terima berita. Yang kedua, bertanggung jawab kepada Kadepnop untuk memeriksa kesiapan dan kelengkapan peralatan di bawah divisi komunikasi. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan personil dan profesi anggota di bawah divisi komunikasi. Dalam pelayaran KRI Bimasuci, banyak ABK yang pernah bertugas di kapal legendaris KRI Dewa Ruci. Kapal latih Taruna Angkatan Laut tertua dan terbesar yang dimiliki TNI Angkatan Laut Indonesia. Kapal yang jadi simbol pertahanan sekaligus diplomasi Indonesia. Pengalaman ini menjadi keistimewaan dan nilai lebih bagi prajurit yang pernah berlayar dengan kapal ini. Salah satunya adalah Serma Nafcawang. Kini dia bertugas sebagai juru navigasi 1 pelayaran latih KRI Bimasuci. Nama saya Serma Navigasi Cawang, jabatan juru navigasi 1 KRI Bimasuci. Saya berdinas di TNI Angkatan Laut sudah 30 tahun. Harapan saya terhadap Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan 69 setelah melaksanakan pelayaran Kartika Jalagrisa tahun 2002 adalah bisa mempraktekkan ilmu yang pernah dipelajari di KRI Bimasuci saat mengemban tugas dan dilantik menjadi seorang perwira. Para taruna sebelumnya sudah dikenalkan navigasi dengan menggunakan metode navigasi astronomi, elektronika, GPS, dan visual.
Anjungan pengawas. Laporan. Hijau. 5. Kapal tanker jarak jauh. Laporan saya. Kembali. Taruna, temanmu laporan kok tidak ditanggapi? Pusap dulu 10 kali. Pusap. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Diri. Diri. Taruna. Kamu sebagai perwira jaga harus alert, konsentrasi, dan responsif. Jelas. Siap, jelas. Teruskan. Teruskan. Korps Pelaut sebagai salah satu korps di TNI Angkatan Laut adalah motor, sekaligus sentral bagi organisasi kapal di Armada TNI Angkatan Laut. Di Akademi Angkatan Laut, khususnya Korps Pelaut, semua wajib belajar navigasi astronomi. Sebuah sistem penentuan posisi kapal melalui observasi benda-benda langit. Cara ini kuno dan tradisional, tapi navigasi astronomi tidak boleh ditinggalkan bagi pelaut. Materi latih ini penting dipelajari sebagai pengetahuan dasar navigasi di kapal perang. Berbekal observasi bintang, posisi matahari, bulan, dan planet-planet, serta alat bantu sextan, Taruna Korps Pelaut mempelajari navigasi astronomi. Sextan adalah alat navigasi kuno yang digunakan para pelaut dunia sejak abad 18. Alat ini bekerja secara manual dengan mengukur elevasi menggunakan dua sudut benda. Kapten Laut Pelaut Syaifuddin Riyadi, perwira staf operasi dan latihan, mengajarkan teknik navigasi astronomi ini kepada para taruna. Saya Kapten Laut Pelaut Syaifuddin Riyadi. Saya lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-56 tahun 2011. Tugas dan tanggung jawab saya sebagai pasoplat dalam Kartika Jala Kerida tahun 2022 adalah yang pertama membantu palaklat dalam tahap persiapan, kemudian yang kedua adalah membantu palaklat pada tahap pelaksanaan, dan ketiga adalah membantu palaklat dalam tahap pengakhiran. Para taruna harus melewati ujian untuk mengukur pemahamannya dalam belajar navigasi astronomi. Kemampuan navigasi astronomi dengan sextan jadi syarat mutlak yang harus dikuasai anggota Korps Pelaut. Malam Pak Riyadi. Malam Mas Jonah. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana, ini, Pak? Ngapain, Pak? Malam-malam kok rame-rame banyak. Ini lagi latek navigasi astronomi. Bestek 3 bintang, Mas. Bestek 3 bintang. Ya. Ini mungkin materi khas dari pelaut, Pak, ya? Ya, ini materi khas dari pelaut, korps pelaut, di mana navigasi astronomi itu untuk menentukan posisi kita melaksanakan bestek 3 bintang. Seperti apa itu, Pak, sistemnya? Mas Jona penasaran? Boleh? Ayo, boleh. Nah, mereka lagi menentukan bintang yang mau, misal mau menentukan posisi pada pukul 20.15. Okay. Nah, mereka mencari dulu bintangnya, kira-kira bintang yang keluar pukul 20.15 itu bintang apa saja. Kemudian dicocokkan di star chart itu sudah, bintang yang ditentukan itu yang kelihatan itu sudah benar belum, bintang yang sudah ditentukan. Setelah kita tahu, baru kita coba mengukur tingginya, tinggi bintang benda angkasa itu dengan sextan. Alatnya namanya sextan. Ini namanya sextan. Mas Jona mau nyoba? Wah, pengen sekali, Pak.
lihat, baru pegang penjepit dengan tangan kiri, Mas Yona, sambil melihat bintangnya itu. Udah, kalau sudah kelihatan, sudah? Ya, kalau sudah kelihatan kita turunkan. Ini digeser ke depan sambil cahayanya diikutin, Mas Yona, sampai ke cakrawala. Langsung setelah ketemu di cakrawala, baru kita lepas. Baru kita tentukan berapa derajat tingginya itu. Nah, dengan cara kita bisa melihat dari sini, Mas Yona. Nah, ini adalah ketemunya 64 derajat. Nah, berarti tinggi benda angkasa, tinggi sektanya adalah 64 derajat. Mengapa, Pak, masih menggunakan alat tradisional ketika zaman sudah begitu modern? Apakah ada alasan khusus, Pak? Ini adalah dampingan saya astronomi sendiri adalah dasar. Jadi pengetahuan dasar seorang pelaut. Bagaimana seandainya suatu ketika kita mengalami emergency, peralatan kita yang kita gunakan yang sudah canggih sekarang ini sudah ada trouble atau error segala macam, kemungkinan terburuk yang kita laksanakan adalah dengan ilmu dasar seperti tadi. Ketika peralatan sudah tidak berfungsi segala macam, mungkin ada trouble atau gangguan, maka kita menentukan dengan posisi tiga bintang ini sendiri. Sudah 22 hari, KRI Bimasuci berlayar mengarungi samudra. Masih ada 6 hari lagi, kami menyelesaikan perjalanan etape 4. Dengan tujuan akhir, Kota Tual, Maluku.